Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para bediler, para sahabat semua. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sahabat lihat, saya akan tes krono ya untuk efek impact MK2 La Roiba. Unit ini milik Bang Amri atau Kang Amri ya yang ada di Cirebon. Oke, kita akan menggunakan tes krononya seperti ini karena ini lebih memudahkan. Ya, jadi kencang. Ya. Wah, enggak kelihatan ya. Nanti kalau sudah ditembak dia apa ada cahayanya. Apa sih? Nyala lah istilahnya gitu ya. Kita luruskan dulu. Karena ini nggak boleh nembak ke lain hati ya, harus pas. Boleh nembak lain hati nih. Kita sudah kencangkan jadi unit tidak gerak ya. Oke. Kita tes dulu sekali, kita akan mengetahui seberapa akurat ya. Apakah ini berfungsi atau tidak, nanti kita ketahuan. Sembilan ratus sebelas. Ya. Error. Ada 111. Delapan ratus sembilan belas. Kita coba naikkan power ya. Pertama power wheel dulu kita naikkan 2 klik. Nah, seberapa kekuatannya. Ini di output regul 1000 ya. 1000 cuma 1000. Hmm. 829. Naikkan lagi satu klik lagi power wheelnya. Delapan ratus dua
20. Rp825. Rp826. Rp826. Kita belum naikkan power wheel seluruhnya. Rp825. Kita coba kita naikkan ke maksimal langsung ya. Ini power wheel yang di upgrade ya, yang di yang kita pakai belum power palep. Rp823. Tes sekali lagi. Nah, 827. Sekarang kita coba buka power palep. Ya, bisa dilihat. Yang akan kita buka ini power palep. Sulitan ya kalau dari sini. Karena kan ada terhalang lara sama botol. Lagi. Rp829. Ratus berapa sih ini, 20 apa ya? 220. Kita tambah dulu powernya. Rp831. Terbalik bro mimisnya. Kita menggunakan mimis yang ini coba. Ini mimisnya tadi Exact Diabolo ya. Error bro. Saya balik lagi ke Exact. Nah, 820. Oke. Okay. Oh, ini saya kira cukup ya untuk power di kita hanya dibuka sedikit yang ini nih. Power palapnya cuma sedikit, nggak kita buka semua karena di sini berisik ya. Nah, kalau ini sudah sampai maksimal kalau power wheel-nya. Jadi kalau mau buat big game, kalau ingin
betul-betul membuat bikin tinggal buka powernya nih. Power palapnya kita putar terus pelan-pelan ya, jangan sekaligus, kita cari tahu seberapa kuat tenaganya. Oke, saya kembalikan lagi ke minimal ya, karena ini terlalu lumayan ya, lumayan besar. Itu 800 itu kita tes nanti di jarak 50 meter ya. Nanti seperti apa sih kekuatan 800 PP apa FPS-nya itu 820 ya, 820. Oke. Okay.